Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat walladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi liada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was-samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mak ngaji seberat mungkin, nggih memang itulah yang diucap salah satu ulama yang bernama Abu Lais As-Samarqandi. Man arada an yanju min adzabil qabri fa'alaihi an yulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Siapa yang ingin lulus selamat dari azab kubur itu, maka hendaklah dia melazimkan empat perkara. Seempat. Minggu kepiran tuan hadir Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hadi Usman, minggu ketiga sebelum ini ya, gitu. Nah, waktu itu beliau sempat membahas kematian daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Pira tukang jauh kuburan basen beliau pira? Masih dengar? Tau pelungguh milik gedeng masing-masing atau gubuk masing-masing tak kalen arak dengan ninggal pira jauh? Empat masih? Di arah enam? Pacu? Di arah balu? Lui entah ini? Okay. Nantilah mungkin beliau yang akan. Okay. Memang ada sebutan dalam ibarat takriratus sadidah, baut jauh mayit niki dengan cara terbit. Dengan cara napi? Terbit. Napi kena terbit ayah milahu arba'atu nafarin walikulli wahidin birukening. Terjauh isi empat dengan muksa empat dengan niki masing-masing berada di birukening. Aparan ujung satu. Bira keluar ujung? Empat. Otomatis tujuh dua temuri. Dua. Olah budek kasak kancet empat. Ibratan jaga mayit pasit tatun baut endah jauh kancet an nu mokoh mati nu arah dengan mokoh mati belian dengan mokoh kancet dengan kurus mati ha belian dengan kurus kancet dengan mokoh mati ada Pak Kadus belian dengan kurus kancet dengan mokoh mati Pak Kadus menjawab maka tahu biasa biasa kurus berjawab kena mokoh, sama mokoh berjawab kena kurus. Kau aneh mokoh, kurus dek kurus masih yang mati dok. Arah yang dek mati? Yang mati pelunggu benda? Sila menu. Oleh mak julu. Parah yang berjulu bar. Ongki. Baun kancen empat, baun kancen enam, baun kancen ba. No, mokoh umpama di kasar, apa nak kancen balu? Bermi makin, no kuat manusia ni kijak, inak mati, tahun ukuran ni opong mesak, si kuat. Oh, terjelasan masih ini mengatakan makruh hukum jauh mayat mesak ni kijak. Illa alat ibli kecuali mayit iki adalah kanak kocek. Terjauh tiang pelunggu masih terjauh piran jaga lagu aneh saran mati di tahun silak dia
sai jaga bejulu dek tahun lema. Saran mati niki kan mun sesuai huruf abjad ya molah jaga gi molah katun dek molah. Seandainya dia kadu huruf abjad memberumbi ai saran a ni. Dia paling susah paling murid bahaya kuburan lawan Z awal. Potong yang nyarinya lah. Nah lagu aneh masalah mati ayat doang daik yang perlu adalah mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beriman husnul khotimah. Nah kembali kepada sabar niki. Oh samun contohan jari si ayat kakanda al-mukarram tuan guru Hadi Usman. Beliau menceritakan Sayyidatina Fatimah yang meninggal dunia. Pira tukang jamun pira? Pat. Sai sampat niki? Hah? Sai sampat nu? Ina ico? Ina imo? Terus? Hai ulangka? Sayyidina Hasan Husain terus? Sayyidina Ali terus? Abu Zar Al-Ghifari. Ajari sah pertama Zawjuha Selaki'an. Hai selanjutnya Ibnaha kedua bijen Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Barulah Abu Zar Al-Ghifari. Artinya apa? Ini mengajarkan sah lebih pas, sah lebih cocok, sah sewajarnya sah yang jauh mayit yang akan mati adalah keluarga terdekat. Habaru niki bukti selakian jauh bijen jauh Abu Zar Al-Ghifari adalah paling kerabat beliau. Arak jadi orang lain kan begitu. Nyampainya lah di dekat kuburan di sana Abu Zar Al-Ghifari berkata mengatakan ya qabru akadri manillati jina biha ilai. Wahai kuburan, apakah engkau tahu apa siapa yang menyebabkan kami datang kepadamu? Wahai kuburan, yang menyebabkan kami datang kepadamu adalah karena yang mati ini adalah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah putri dari Rasulullah. Oh, penyebab kami datang kepadamu wahai kuburan karena yang mati ini adalah istri daripada Sayyidina Ali Al-Murtadha. Oh, karena yang mati ini adalah ummi daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina keturunan pire tersebut. Tapi bagaimana apa yang terjadi? Fasami'u nida'an minal qabri. Mereka mendengar jawaban dari alam kubur. Mereka mendengar suara dari alam kubur mengatakan, "Ma ana maudi'u hasabin wala nasab. Innama ana maudi'ul amalis soleh." Kuburan itu berkata menjawab mengatakan, "Ma ana maudi'u hasabin wala nasab." Oh, saya ini kata kuburan adalah bukan tempat orang akan berbangga dengan keturunannya. Bukan tempat orang akan berbangga dengan gelarnya. Bukan tempat orang akan sombong dengan harta bendanya. Innama ana maudi'ul amalis soleh. Hanya saja saya ini adalah tempat orang-orang yang beramal soleh. Pala yanju minni ahad illa mangkasuru khairuhu. Maka jarang orang yang akan bisa lolos dari kuburan itu illa mangkasuru khairuhu, kecuali orang yang memiliki amal baik. Martian pelonggong. Amin ya rabbal. Makin nanti terminta anit saya ini selamat dalam kubur. Oh, salah satu yang disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dari yang empat itu adalah bal muhafazatu ala shalah was-sadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih. Perbanyaklah, hendaklah memperbanyak menjaga salat lima waktu. Kemudian bersedekah, makin tiang pelunggu masya Allah. Dengan adanya majlis marak niki, pelunggu ikut beramal, ikut serta di sana. Mudah-mudahan pas mati lema, salah satu sebab yang pelunggu akan mati dalam keadaan husnul melbau dalam kubur, senang dalam kubur. Regarannya niki nyambung silaturahmi, tentunya aneh silap bilik datang niki.
berbagai macam tempat. Mudah-mudahan nyentak kumpul lemak barang elek ahen. Terakhir, banyak yang dibahas oleh Kakanda Al-Mukarram Baru Niki, salah satunya adalah hubungan atau faedah dari pernikahan itu adalah memperbanyak kekeluargaan. Ndi ensa seri putus hubungan silaturahmi. Berbiruan kan jelas dalam hadis itu tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Salah satu kisah yang pernah dijelaskan, dikisahkan oleh guru kami, salah satunya adalah yakni Syekh Muhammad Ismail Zain. Tatkala beliau nyampe di Lombok, sempat mau ikut ngaji tiang di beliau waktu niki, yang beliau bahas di sebuah ibarat kitab, sebuah kisah. Model kisah niki adalah arak sopo dengan lumbar hajian, lumbar haji yang pelunggum sampun hajian. Deman? Deman berdaftar? Pira main berdaftar? Dari sekian sahadir niki, be saluian sak sampun taek haji atau sak tetaek isi pak haji? Taek isi pak haji? Pacung? Pira taek pak haji? Oke. Pas ni lumbar andang Mekah, lumbar hajian, nggih, orang yang tadi menitipkan uangnya, mun sodok kepeng elevator, sangat izin percaya. Sodok menja kepeng lumbar hajian, tulak-tulak, ternyata batur sak tahun sodok kepeng niki, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati, ninggal. Apa yang terjadi? Makin penang dengan sasuduk kepeng. Mbe tau kulu kepeng isi semento nenu arah. Teketuan bijen-bijen denarak tau berjawab. Teketuan keluarga denarak tau berjawab. Akhirnya apa? Lumbar andang sobok kiai belik di Mekah. Ya andang lumbar, mun endeng pendapat wahai pak kiai, kehidupan marat niki cerita. Pas lampah haji, muk sodok kepeng, memangkin satau sodok kepeng niki sunah sudah inna lillahi wa inna. Muk sahi ya klaik ketua dan kira-kira andin saini kendaitan. Apun yang terkena si pak kiai? Oh, lamun bau, bareh ke malam, tengah malam, lumbar andan sumur zam-zam. Ya andang lumbar tu karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sumur zam-zam itu adalah termasuk bagian daripada surganya Allah Subhanahu. Coba ya tau empuh aran batur melantu, lamun arak sambutan lemantu dalam ja, berarti baturnu juga akan termasuk min ahlil jannah, akan termasuk ahli surga. Tetun, pareh di min tengah malam, lumbar andang niki sumur zam-zam, ngempoh batur. Ngempoh pertama, dinarak jawaban. Ngempoh kedua, edak jawaban. Ngempoh ketelun, pada dinarak, tenjot terusan. Nabi mun tenjotan, sabaruk niki. Tulah andang pak kiai, andang ulama. Oh, sampun tiang empuh aran telu kali lagu nentan arak jawaban wahai sang seh. Nabi basen seh langsung beliau tenjot. Nabi mun tenjotan makin lamun yang dinarak jawaban leman sumur zam-zam yang dikatakan itu bagian daripada syurga, otomatis sahabatnya itu adalah bukan ahli syurga. Kan marah niki. Nabi mun kekena terusan, oh lamun menujak coba lumbar andang to Yaman, arak le Yaman sumur tersebut aran sumur Barhud. Dikisahkan itu adalah bagian daripada neraka. Coba ia tempon, berarti lamun arak jatuh laun, pasti ini akan termasuk min ahlin nar. Tengah malam lumbar, jangankan panggilan tiga kali. Panggilan sak pertama kali dua ngempon langsung dari jawaban, langsung terjawab leman tu bawa. Lisi batun sak baru niki. Padahal dikisahkan hikayat kehidupan temannya
dia adalah sosok manusia yang dipercaya, dia adalah sahabat yang dipercaya, rajin sholat dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang ini sekarang keinik ni terkuluk elek sumur berhut, na'udzubillah. Tetun mun peketuan terusan semeton wah sodok kepeng le pelunggut kira-kira ambil dalam kolok mun tebarak terusan oh laun ketuan anak kata suruh utama elek dalam balai sani elek lemari sani ia tak kolok tu onggih menunjak lagu malik pertanyaan terakhir makin leman dengan sengit kepeng napi unin oh semeton coba cerita demik empoh melik sumur zam-zam ya. Dek narak bayi suara berjawab lagu nani pas empoh milik sumur berhujat kempiknya ia leman berjawab maka engkau adalah termasuk ahli nar isi neraka padahal kepacum sangat pacu sik tahun sembahyang genem dan lain sebagainya menunasan apakah penyebab engkau ditaruh di dalam sumur berhujat ini nabi unin berjawab hak elek baru lek dalam niki dia menjawab mengatakan tetul saya ini memang rajin beribadah. Saya ini memang ia rajin sholat dan lain sebagainya. Lagu wah mau salah entan kanci semeton kesanine. Munani semeton kesanine dia tuh tahu balin. Mundik wah mau saling maafan sampai ajal menjemput saya. Itulah yang menyebabkan Allah menaruh saya di dalam nerakanya. Munani uni dia endenga maaf untuk semeton saaratnu andik sabai lepas daripada ikatan api neraka ini. Benarlah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur imin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka mudah-mudahanlah yang kulunggu lewat majelis-majelis yang ada, lewat madrasah-madrasah yang ada, majelis di beberapa tempat, mudah-mudahan itu yang menyebabkan yang kulunggu memperbagus hubungan dengan keluarga, memperbagus hubungan dengan guru dan lain sebagainya yang sehingganya nanti kita dapat berkumpul bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.